Pernah melihat para atlet atau binaragawan melakukan pull-up? Sekilas aktivitas fisik ini nampak mudah dilakukan. Namun, setelah dicoba ternyata pull-up tidak semudah yang Anda lihat. Ini merupakan latihan untuk membentuk otot lengan, punggung, bahu, dan sayap. Yang membuat latihan ini menjadi sulit adalah berat tubuh Anda akan ditopang oleh kedua tangan yang mencengkeram bar pull-up. Bagi Anda yang tidak bisa pull-up sama sekali atau hanya bisa melakukan pull-up tidak lebih dari 3 kali, tonton video ini. Kita akan memberikan rahasia cara agar kuat pull-up berkali-kali. Tak perlu pergi ke pusat kebugaran karena Anda bisa berlatih pull-up sendiri di rumah hanya dengan bermodalkan bar pull-up. Ini dia rahasia agar kuat pull-up berkali-kali. Berlatih pull-up dengan bantuan. Pada mulanya, orang yang tidak bisa pull-up sama sekali tidak akan sanggup melakukan pull-up sendiri. Cara agar kuat pull-up khusus untuk pemula adalah meminta bantuan orang lain atau menggunakan alat seperti resistance band karet khusus untuk mengangkat betis dan kaki Anda. Dengan cara ini, Anda akan menjadi sedikit lebih mudah untuk pull-up berkali-kali lantaran sebagian berat tubuh ditopang oleh teman atau bantuan alat Anda. Jika tidak ada teman atau karet tersebut, bisa gunakan kursi untuk pijakan salah satu kaki Anda, lalu lanjutkan melakukan pull-up. Latih otot yang berperan. Pull-up mengandalkan otot-otot yang berada di sekitar tangan. Agar tangan Anda kuat untuk menopang berat tubuh Anda sendiri, sebaiknya Anda mulai melatih otot-otot yang berperan penting untuk mengangkat berat tubuh diri sendiri. Latih kekuatan tangan dengan deadlift dan kombinasikan dengan posisi farmer's carry. Latihan ini akan memberikan tekanan pada tangan dan lengan bawah yang gerakannya sama seperti pull-up. Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, lakukan latihan otot tangan ini setiap hari. Bergantung di bar selama beberapa saat. Banyak pemula yang langsung mencoba gerakan pull-up saat berada di bar. Akan tetapi, cara itu salah jika Anda memang bukan seorang profesional dalam melakukan pull-up. Pastikan untuk melatih kekuatan cengkraman dan stabilitas otot bahu. Lakukan dead hack atau gerakan seperti bergelantungan di bar selama beberapa saat. Tidak perlu mengangkat tubuh Anda saat berlatih karena ini hanya sekedar latihan untuk memastikan kekuatan tangan. Tingkatkan kekuatan dengan ring row. Cara agar kuat pull-up adalah melatih kekuatan diri sendiri dengan menggunakan ring row. Ini adalah alat untuk membangun kekuatan dan intensitas yang bisa divariasikan dengan mengubah posisi Anda. Saat berlatih dengan menggunakan ring row, usahakan posisi tubuh Anda sejajar dengan lantai secara bertahap. Posisi tubuh yang semakin sejajar dengan lantai akan meningkatkan beban dan melibatkan persentase lebih besar dari body weight. Namun, perlu Anda ketahui bahwa latihan dengan ring row bisa membuat tubuh terasa pegal jika tidak terbiasa. Tingkatkan intensitas latihan secara bertahan agar tubuh tidak terlalu letih. Gunakan beban saat pull-up. Bagi Anda yang sudah terbiasa melakukan pull-up, maka 15 kali pull-up bisa Anda lakukan dengan mudah. Namun, siapkah Anda untuk menambah durasi pull-up Anda? Untuk Anda yang sudah bisa melakukan pull-up sebanyak 15 kali, pertimbangkan untuk menambah beban tubuh Anda agar bisa pull-up berkali-kali lebih banyak. Cara menambah beban saat pull-up adalah menggunakan deep belt, sejenis sabuk besi dengan beban yang cukup berat. Alat ini dipakai untuk menambah beban tubuh Anda sehingga pull-up yang mungkin terasa mudah bagi Anda jadi sedikit lebih berat. Tujuan penggunaan alat ini untuk menambah intensitas pull-up Anda dari biasanya. Variasi pull-up untuk perkuat tubuh bagian atas. Jika ingin meningkatkan kekuatan pull-up, cobalah membuat variasi pull-up dengan beberapa macam gaya. Berikut adalah beberapa gaya variasi pull-up yang bisa Anda coba. 1. Chin up. Pada dasarnya, chin up sama dengan posisi pull-up biasanya.
namun, kedua tangan berada di dekat dan telapak tangan menghadap Anda. Bahkan, chin-up dianggap lebih mudah dari pull-up pada umumnya. Gaya ini dapat melatih kekuatan otot bisep dan bahu. 2. Pull-up lebar. Sesuai dengan namanya, gaya pull-up ini memang tidak jauh beda dengan pull pada umumnya. Akan tetapi, posisi tangan direntangkan lebih lebar. Gaya pull-up lebar ini akan meningkatkan kekuatan otot punggung. 3. Pull-up segitiga. Apabila Anda sudah menguasai berbagai gaya pull-up dan ingin sesuatu yang berbeda, cobalah melakukan pull-up segitiga. Gaya ini melibatkan penarikan dada secara diagonal ke tangan kanan, lalu secara diagonal ke tangan kiri, dan kembali ke posisi awal. Ulangi gaya ini dengan arah berlawanan. 4. Hindari melakukan KIP. Tekanan pada beban bahu akan bertambah ketika melakukan kipping. Akibatnya, bahu akan terasa lebih pegal dan jika dilakukan berkali-kali dapat meningkatkan risiko otot bahu terkilir. Berfokuslah untuk melatih kekuatan pull-up saja, bukan untuk memperbanyak jumlah pull-up dengan menggunakan cara yang berisiko. 5. Kurangi berat badan. Orang yang memiliki berat badan di atas rata-rata alias obesitas pasti kesulitan saat harus melakukan pull-up. Pasalnya, beban tubuh orang tersebut akan semakin berat dan tangan jadi kesulitan saat harus menopang beban tubuh yang terlalu berat. Cara agar kuat pull-up adalah dengan menurunkan berat badan agar lebih ideal. Dengan bobot tubuh normal, Anda pasti tidak akan mengalami kesulitan saat harus pull-up berulang kali. Cukup istirahat. Tahukah Anda bahwa kualitas tidur yang buruk dapat menghambat proses pembentukan otot? Oleh karena itu, agar Anda bisa melakukan pull-up dengan sempurna sangat disarankan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur juga dapat mengurangi konsentrasi Anda saat melakukan pull-up. Jadi, jika ingin otot tubuh kuat melakukan pull-up, pastikan Anda memperoleh waktu tidur yang cukup setiap malam. Latihan memanjat tali. Memanjat tali berbeda dengan memanjat dinding atau wall climbing. Butuh konsentrasi dan tenaga ekstra saat memanjat tali dibanding memanjat dinding. Akan tetapi, rope climbing ini bisa menjadi sarana yang tepat untuk membuat kita kuat melakukan pull-up. Panjat tali yang kuat, gunakan kaki untuk mendorong Anda lebih tinggi, sedangkan lengan menahan beban tubuh saat Anda menaikkan kaki. Itulah tips dan cara agar kuat pull-up berkali-kali. Semoga cara ini dapat membantu Anda mampu melakukan pull-up berkali-kali. Untuk meningkatkan kekuatan pull-up, Anda juga harus meningkatkan durasi pull-up secara bertahap.